Lulus dari kuliah, Putri Juhi Chawla mendapat banyak doa dari teman-teman ibunya di Bollywood. Putri Juhi Chawla, Jahnavi, baru saja lulus dari Universitas Columbia. Juhi mengungkapkan perasaannya dalam sebuah postingan Instagram. Membawanya ke media sosialnya, Juhi membagikan foto keluarga yang sempurna yang menampilkan putra, putri, dan suaminya, Jay Mehta. Dalam salah satu fotonya, Jahnavi terlihat mengenakan topi wisuda dan gaun sambil berpose di samping patung. Gambar lain menunjukkan sekilas putra Juhi, Arjun, yang tampak bersemangat atas kelulusan saudara perempuannya. Aktris Botnat memberi judul foto-foto indah itu, Bangga dan Bahagia. Dia juga menambahkan emotikon hati di akhir keterangannya. Putri Juhi mendapat doa dari teman-teman ibunya di Bollywood. Misalnya, Tanisha Mukherjee, Onir, Tanuja Chandra dan Ravina Tandon menghujani doa untuk Putri Juhi yang baru lulus kuliah. Sementara itu, Priyanka Chopra pun menanggapi postingan tersebut dengan berkomentar, "Woho selamat." Sebelumnya, Shah Rukh Khan membuat postingan khusus untuknya. Dia memposting foto bahagia Jahnavi dan menulis, "Ini sangat luar biasa. Tidak sabar menunggu dia kembali dan merayakannya bersamanya. Dan perasaan bangga yang luar biasa. Mencintaimu Jans," tulis Shah Rukh Khan dalam postingannya. Shah Rukh dan Juhi berbagi ikatan khusus. Mereka telah berteman lama, dan sekarang anak mereka Aryan Khan dan Jahnavi juga berbagi ikatan yang sama. Di bidang film, Juhi Chawla terakhir terlihat di serial web berjudul Hus Hus, bersama dengan Soha Ali Khan, yang tayang secara streaming di Prime Video. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru dari Juhi Chawla, yang baru saja merayakan kelulusan putrinya Jahnavi Mehta. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silakan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di like jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.